Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Untuk video kali ini kita akan menampilkan Museum Kereta Api Ambarawa atau dikenal pula sebagai Museum Kereta Api Indonesia. Museum ini saat ini menampilkan koleksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga prakemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari sarana, prasarana dan perlengkapan administrasi. Menurut rilis resmi dari PT Kereta Api Wisata atau KA Wisata yang kami dapatkan, museum yang terletak di Jalan Stasiun Panjang Kidul, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang itu awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem I. Stasiun Willem I dibangun oleh perusahaan kereta api swasta bernama Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau disingkat dengan NISM, dan diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 sebagai tempat pemberhentian terakhir dari jaringan kereta api yang dibangun oleh NISM. Kuat dugaan, penyematan nama Willem I mengacu pada benteng Willem I yang berada tidak jauh dari stasiun. Adapun jalur kereta api di Ambarawa, dibangun oleh NISM pada tahun 1873, bertepatan dengan peresmian stasiun Willem I, Stasiun Ambarawa. Pembangunan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh NISM agar mendapatkan izin konsesi pembangunan jalur kereta api pertama Semarang Fosterlanden atau Solo Yogyakarta. NISM juga diwajibkan membangun jalur kereta api cabang lintas Gedung Jati Ambarawa sepanjang 37 km guna keperluan militer, hingga akhirnya jalur lintas ini berhasil dibuka oleh NISM pada tahun 1907. Dua tahun sebelumnya, yakni pada tanggal 1 Februari 1905, dilanjutkan pembangunan jalur kereta api ke Secang menuju Magelang yang terdapat jalur kereta khusus dengan rel bergerigi. Renovasi bangunan Stasiun Ambarawa dilakukan 2 tahun setelah pembuatan jalur kereta api khusus Secang Magelang. Renovasi stasiun dilakukan dengan mengganti material yang semula berupa kayu dan bambu menjadi batu bata. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Ambarawa digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Selanjutnya, jalur kereta api Ambarawa dinonaktifkan pada tahun 1976. Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah yang pada saat itu Bapak Suparjo Rustam. Rencana ini bertujuan menyelamatkan tinggalan lokomotif uap serta sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Stasiun Ambarawa dipilih karena Ambarawa memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan, yakni pertempuran Ambarawa. Lebih lanjut, Stasiun Ambarawa yang pada saat itu juga menyimpan teknologi kuno yang masih bisa dioperasikan. Beberapa koleksi sarana perkeretaapian heritage, diantaranya 24 lokomotif uap, 5 lokomotif diesel, 6 kereta kayu, serta beberapa buah gerbong dari berbagai daerah. Selain jadi tempat wisata sejarah, museum ini dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, workshop, dan lain-lain sebagainya. Demikian semua informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga semua penonton menikmati, dan untuk lebih lengkapnya silakan Anda dapat berkunjung ke Ambarawa
agar lebih mendetail lagi mendapatkan informasinya dan dapat menambah pengetahuan sejarah untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.